Ado pun dali tano dali nukli dali yanakai mari di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa kita dia panggil naklun halih bahasa kita tak. Oh, mari daripada Quran, mari daripada hadis. Dalam istilah ni ulama dalil nakli. Ada satu lagi ni akli. Dua jadi di dalam ilmu akil. Kemudian nakli itu pula ayat atau hadis hak qata'i. Dalil hadis pun hadis hak qata'i. Dalil Quran pun dalil hak qata'i. Apa hak qata'i? Makna saja. Maka pun nak qata'i. Karena akidah ni awi kejah nak goh tak leh nak halik, tak leh nak bergerak, tak leh nak berdenyuk dah tu akidah. Tak mai ke kok tu ke kok ni. Kalau tani pisah pun tak boleh makan lagu tu. Betul yang nak kotak ini ke? Hari ini kita nak mengaji satu sifat yang paling jadi petenuh di dalam dunia ini. Hari kita nak ngaji ini tak ni. Ada pun tanda dali nakli, tanda yang menyata, yang menerangkan ia Allah ni. Ia tu tak ada Allah ni. Bagi zat Allah Ta'ala itu mesti bagi wajib bagi Allah, mesti bagi Allah, tentu sungguh bagi Allah. Ayu lagi hak tentu sungguh di atas Allah bersifat dengan muqalafatahu lil hawadis. Ni hak mesti ni. Bahasa Melayu kata menyalahi, tak serupa Allah bagi segala makhluk. Ingat sini. Dalam istilah kita mengaji akidah ni, pak kelimah ni kena reti ni. Kalau tak reti, belik. Kalau belik, jadi masalah dah. Pegangnya kita tak kejap. Pak kelimah yang mesti kita kena faham betul-betul. Di dalam kecek ulama usul ni satu kelimah kita kena reti hawadis. Ulama panggil juga hawadis. Muqalafatuhu lil hawadis. Hawadis satu nama di dalam istilah ilmu usuluddin. Apa hawadis? Hawadis ni ulama bila tubik dua. Hawadis hakiki, benda ada, hak ada mula. Tu hawadis hakiki. Kita ni hawadis. Gana hawadis, benda ada, hak ada mula. Dalam Arab, maujudum ba'da adami. Benda ada, hak ada mula. Tiap-tiap benda ada, hak ada mula, semua dia panggil hawadis. Wei paham molek bunyi tak tak ia nak paham muka lapor ni reti pak ni tu hawadi hak pertama. Hawadi hak pertama ni benda ada hak ada mula dia panggil hawadi hakiki. Tarikh dalam Arab maujudum ba'da adami, benda ada hak ada mula. Langit benda ada hak ada mula hawadis. Bumi benda ada hak ada mula hawadis. Air, tanah, api, angin semua tu hawadis. Benda mujud. Ni dia panggil hawadis hakikiyun. Faham situ. Yang kedua hawadis majaziyun. Hawadis majazi ni tiap-tiap benda sungguh. Tapi dia ada mula. Benda tu sungguh. Ada mula.
dia panggil hawadih majazi. Ah, hok ni hok demo tak khabar ni. Mana hawadih majazi? Semua benda sungguh. Benda sungguh dalam bahasa Melayu. Dalam Arab dia panggil subuk. Dalam Arab seorang lagi dia panggil amru iktibariyah. Tiga ni dia panggil. Bulat tu. Bulat wa timung. Kepek wa beka tu panggil hawadis majazi. Amru iktibari boleh panggil tak? Ya. Dalam Arab panggil bulat dan kepek tu benda subuti. Melayu kita sini benda sungguh. Melayu lagi ialah benda hok bahasa kita reti ya. Bulat tu nak tunjuk tak leh. Bulat tu nak belah tak leh. Ha, nak tengok pun tak leh. Nak tepuh pun tak leh. Nak rasa pun tak leh. Kerana dia bukan ada. Ha, pasti tu mu tak nampak kaya bulat. Mu nampak pun. Ha, kalau nak kira dengan dia. Ha, kalau tunjuk. Tunjuk kena tahu apa? Kena tahu timung. Ha, bulat. Bulat. Tak ada. Tapi dia panggil hawadih. Hawadih majazi. Takrif dia mutajaddidun ba'da adamin. Wirti istilah-istilah ni. Kalau wirti istilah ni kita licin buat akidah. Kali tu hawadis tu baik dua. Hawadis majazi benda sungguh hak ada mula. Hawadis hakiki benda ada hak ada mula. Takrif Arab kalau benda ada hak ada mula, takrif bahasa Arab dia panggil maujudun ba'da adami, benda ada hak ada mula. Kalau baru majazi mutajaddidun ba'da adami, benda benda sungguh, benda berlaku sungguti, benda sungguh hak ada mula. Contoh wahai baru hakiki maujudun ba'da adami luruh wah duriyah tu. Baru majazi mutajaddidun ba'da adami. Kita ni, tubuh kita ni baru hakiki maujudun ba'da adami. Tinggi, rendah, gemuk, kurus. Dia panggil baru majazi mutajaddidun ba'da adami. Ha, bagilah sebanyak-banyak mana kita reti dalam tarikh. Iaitu Allah tak sama. Zat Allah tak sama dengan wahdis ni. Ha, so, faham tu dah? Tak faham tanya lalu. Ah. Yang kedua kena reti pula istilah makhluk. Allah menyalahi zat dia dengan makhluk. Apa makhluk? Benda kena jadi. Dia benda so je. Apa kata? Benda so je tapi nama dia tu nasbah-nasbah. Sebab kata makhluk ni benda kena jadi. Baru-baru boleh panggil tak? Boleh panggil. Ha, tapi kalau kita pergi pahala lagi. Makhluk benda kena jadi. Tiap-tiap benda kena jadi, ia panggil makhlukun. Kita panggil makhluk. Langit panggil makhluk. Bukit panggil makhluk. Air panggil makhluk. Api panggil makhluk. Angin panggil makhluk. Sebab benda kena jadi. Ada pun pula. Ha, panggil makhluk tak? Ha, ha, ha. Ha, tu nak mengaji. Ha, tu baru mengaji. Ha, kena buat hari fikiran lah ni. Bulat, kepek. Ha, buklubek antara, dia panggil makhluk tak? Dau. Pak, dia panggil apa? Dia panggil baharu majazi. Ha, jangan lupa nak tadi. Makhluk tak boleh panggil. Ha, kaitu Allah, zat dia tak sama dengan makhluk.
zat Allah menyalahi dengan makhluk. Dua. Yang ketiga, ulama dia apa ni, dia istilah dia guna juga mungkin. Mungkin ni ke apa? Benda boleh ada kedua belah. Benda hak boleh ada dan tak ada, dia panggil mungkin. Kita ni panggil mungkin, ya. Kerana sah ada, sah tak ada. Wah diri boleh panggil mungkin, ya. Sah ada dan sah tak ada. Luruh, luruh boleh panggil mungkin tak? Boleh. Kerana sah berlaku dan tidak. Tengok. Wadiye panggil mungkinum. Apa? Sah ada, wadiye sah tak ada. Mana sah buah dan sah tak buah. Luruh dia tu sah berlaku dan tidak. Dia panggil mungkin juga. Dua tu baik situ. Ada sah lagi. Tiga dah ni. Ada satu lagi, alam. Alam ni, tiap-tiap benda ada, hak tiap benda ada, lain pada zat Allah dan sifat Allah. Semua alam. Kita ni alam langit, ni alam bukit, ni alam kan, benda ada, lain pada zat Allah dan sifat Allah, dia panggil alam. Iaitu Allah, zat dia tak sama dengan alam. Pak istilah ni, zat Allah tak sama belaka. Dengan pak kara hak kita kenal saat ni, sifat Allah tak sama. Lakor-lakor. Tu muka lapuh dia panggil. Tu mana kata? Kita dia tengok ni. Ada pun dalil tanda yang menyata ia wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat muka lapuh lil hawadih. Zat Allah menyalahi dengan zat makhluk. Sifat Allah menyalahi dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah menyalahi dengan perbuatan makhluk. Wilai tak ni? Kalau gitu, rekah tengok. Di wah timung tak ni? Wah timung ni satu aktibar panggil baru. Aktibar kata dia ada mula. Nama baru. Wah timung ni, aktibar dia ni kena jadi. Panggil apa? Makhluk. Aktibar lah. Benar sahaja. Nama dia banyak. Wah timung ni aktibar nasbah dengan dia ni benda kena jadi. Nama makhlukun. Wah timung ni juga aktibar dia ni ada mula, dia panggil hadisun. Wah timung ni aktibar dia ada posah, tak ada posah. Timung kedua, dia panggil mungkinung. Wah timung ni aktibar kata dia ni benda ada lain pada zat Allah, sifat Allah, dia panggil alam. Boleh panggil alam wah timung. Mana wah timung boleh panggil makhluk? Watimung boleh panggil hawadis. Watimung boleh panggil mukin. Watimung boleh panggil alan. Tapi nasbah lain-lain. Watimung sebutin tubik pak nama. Aktibar makhluk, aktibar kena jadi nama ni. Aktibar boleh jadi kedua belah nama ni. Aktibar dia baru nama ni. Tengok kita orang-orang. Alhamdulillah. Dia jadi tu imi. Nama tu imi. Alhamdulillah ni pula dah. Pandai buat rumah. Dia panggil necah rumah. Alhamdulillah ni kalau orang buat buluk, panggil dia menanuk, dia panggil tu nguku. Tak gitu? Alhamdulillah ni. Kalau orang buat buluk, kalau dia orang nak goreng, panggil dia lah tu goreng. Jadi alhamdulillah ni banyak nama. Aktibar dia. Lepas tu hipung mari. Hipung mari dalam empat nama tu, makhluk hak Allah buat ni, benda hak kena jadi,
dah lepak saat ni. Dah lepak nama saat ni benda kena jadi, ulama rekah mari, dua saja. Satu, benda hak kena jadi, hak Allah buat. Nama, jirin. Yang kedua, benda hak kena jadi. Nama, arok. Tak lebih pada tu, tak kurang pada tu. Ha, ni ngaji kaedah ni. Ngaji kaedah ni kejap, marilah apa dia pun, mari dia angin mana, tak cabut dah. Ha. Kalau kata makhluk, tak lepas dua saat ni. Wa emo namo jirin, wa emo namo arok. Ha. Ngaji jirin dia. Ha. Tak emel ada ini ni. Menjelih. Wa ma'ah hijrah ni. Tak emel tak kotak ni. Ha. Makhluk Tuhan tak lepas pada dua namo. Wa emo namo jirin, wa emo namo arok. Kita kenal tu ni. Hak nama jirin, mana-mana jirin. Hari ni kita nak uji kenal jirin. Buat mari tarikh ulama dulu. Ulama buat uji satu tarikh. Tarikh jirin. Mutahayyizun binafsihi. Mutahayyizun binafsihi. Benda ada boleh bawa diri sendiri. Benda mengambil tempat boleh bawa diri sendiri. Kalau mengikut almarhum tok ayah dia kita, dia jamah jirin ni turuh nak ke tempat. Ha tu jirin. Ara mutahayyizum binafsihi. Benda turuh nak ke tempat. Ha, kita ni. Kita ni masuklah dalam jirin. Masuklah tarikh ni. Mutahayyizun binafsihi. Ni tubuh kita ni. Orang panggil makhluk. Orang panggil jirin. Tubuh kita ni. Ha, kat itu jirin tu belah dua pula. Ada jirin yang kasar. Ada jirin yang lemah-lembut. Jirin kasar ni mana tubuh kita ni panggil jirin kasar. Buah nyawa dia yang panggil jirin kasar. Ada jirin yang lemah-lembut, yang tak boleh belah. Angin boleh belah tak? Ah, tak boleh. Air boleh belah tak? Tak boleh. Ah, tak ingat tak? Habis tu yang masuk dari tarikh. Mutahayyizun binafsihi. Turuh nak ke tempat kosong. Kalau itu tubuh kita ni jirin, ya. Pak wajib apa? Wajib mengambil tempat. Maka kalau kita kenal kata tubuh kita ni jirin, wajib mengambil tempat, mana lawazim bagi jirin? Tak lepas pada besar, tak lepas pada kecil, tak lepas pada atas, tak lepas pada bawah. Tak lepas pada kiri, tak lepas pada kanan. Pas zat Allah. Zat Allah bukan jirin. Itu hawadis. Zat Allah menyalahi dengan hawadis. Zat Allah menyalahi dengan makhluk. Oh, zat makhluk jirin. Zat Allah bukan jirin. Itu mukhalafah. Itu isi mukhalafah. Dah zat Allah ni bukan jirin, ah, boleh lepas pada besar, boleh lepas pada kecil, boleh lepas pada atas, boleh lepas pada bawah. Pah mari, pah balah mana? Ah, tak ada balah dah lah. Kalau ada balah, tak muka lapuh pula lah. Tak itu. Manakala zat Allah ni bukan jirin, maka zat Allah satu zat maha suci daripada berjihad, maha suci daripada bertepak, maha suci pada duduk situ duduk sini. Karena duduk situ duduk sini tepak jihad tu sifat jirin. Aidah. Ha, Allah zat dia tak serupa dengan jirin. Tu pasal dia.
Wih kena molek. Paham dari mana tu? Duk mengaji jirai tu. Ulama kata ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ambil kata ulama saya. Mung duk mengaji jirai ni ambil mana ni? Ni kata ulama tasawuf ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa sungguh kena dirinya, kenalah Tuhannya. Kena dirinya. Oh, diri kita ni jirin. Tiap-tiap jirin berhajat pada nak ke tempat. Tiap-tiap jirin nak pada orang jadi. Itu jirin. Apa diri kita? Diri kita bersifat dengan pakai. Allah bersifat dengan goning. Diri kita bersifat dengan lemah. Allah sifat dengan goni yang mutlak. Diri kita sifat dengan bahajak. Allah lepas serupa-serupi. Diri kita lemah. Allah kuasa mutlak. Tu dia kata Allah kuasa makhluk tak kuasa tu. Baru sampai situ tak itu. Ni ambil waktu saja isi tak reti. Tu bahaya tu. Tak itu. Diri kita benda baru, zat Allah bukan baru. Diri kita makhluk, zat Allah bukan makhluk. Diri kita alih, zat Allah bukan alih. Baca lagi. Inilah ulama kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa kena diri, maka sungguh dia kena Tuhan. Itu ulama kata. Ambil Quran mari, Nabi suruh mengaji diri. Nabi suruh mengaji diri kita. Nabi suruh mengaji, Tuhan suruh kita mengaji jirai ni. Tuhan kata mana? Wa fi anfusikum afala tubsiru. Manusia, hamba ku. Mung tak tilik. Mung tak belajar pada diri mung tu. Quran, surah tu Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Pada dirimu ni. Ni, diri puak kita ni. Apalah tu bersiru? Tak mengaji ke? Tak belajar ke? Tak kaji wibi ke? Kaji, kaji, kaji tengok. Kita ni kena jadi ni. Kita ni bernasa ni. Kita ni makhluk ni. Kita ni Allah. Semua ni hasil kita ada ni. Ialah ada tukar yang membuat. Dulu kita tak ada, baru ada berapa hari. Ada berapa hari ni pun banyak hak kita nak tak boleh belana. Lemuh kita ni. Ada tak berapa hari kali kita hak kita tak ambuhnya mari belana. Ni kata wafi ampusikum apala tubsiru. Ada pada dirimu pun tak tengok. Dia kita pergi email kita khodale, khodale, khodale semua. Kita ni apa hak kita buat? Kita ni hak tu hak buat. Gerak-geri kita ni hak tu hak buat belaka. Baru berasa kita tak ada apa. Tak itu. Baru kita orang berhajat. Mana kalau kita ni tak ada berasa apa, kita ni kurang, kita ni lemah, kita ni hina. Barulah bunyi bel tu nak pergi cari kuis penuh kita. Tak itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kena diri maka kena Tuhan. Tu cara ulama ajar. Tak faham? Kita pakai soal. Tak faham. Tu dia panggil kita pandai jiring. Jiran itu pula kalau hak tak boleh belah bagi piri, nama jiran piri. Jiran itu pula kalau hak boleh belah bagi, nama jiran jisai. Itu zat Allah bukan jenis jiran. Itulah mukhalafah. Yang kedua, makhluk Tuhan juga kita kena reti nama Arab. Balah mana tarikh Arab kena we kena tuai. Jangan kita kena nama. Kena nama kita tuai. Arak ni
mutahayyizum bighairih. Benda ada tupai jeliga di jiring. Ha tu panggil arak. Mutahayyizum bighairih. Mutahayyizum bighairih takrif arak. Benda ada tapi mesti kena tupai orang. Okay. Contoh garang jiring mutahayyizun binafsihi, boleh bawa diri dia. Masing arak mutahayyizun biwarih, masing itu mesti wajib kena tupai garang. Itu perangai arak. Tak boleh pecat dua tu. Masing dua garang tu tak boleh pecat. Masing tubik pada garang habis. Kata zat Allah, sifat Allah bukan baik tu. Dalam mukhalafah, dalam ni dia panggil mukhalafah tuhulil hawadis. Oh, zat Tuhan bukan jiran. Baik tu salah eh. Oh, sifat Allah bukan arak. Sebab tu salah eh. Makhluk jiran, makhluk arak. Dalam arak panggil mukhalafah tuhulil hawadis. Kali tu zat Allah laisa bijirmin wa sifatullah laisa bi'aradin. Dua boleh kita. Yang ketiga kita kena ngaji juga afa'al Allah. Dia menyalahi tiga ni. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah tak sama perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk ikhtiar usaha saja. Tak boleh nak pergi Mekah. Ha tengok ni. Hari ni kita ikhtiar usaha nak cari ilmu. Hari. Hari satu akan hari. Ha tu ikhtiar usaha. Mana Mekah hak kita nak? Hak kita naknya reti, boleh, ingat, boleh buat amal, tu panggil Mekah. Hak tu bukan perbuatan makhluk apa panggil. Ha tu panggil afa'a Allah. Afa'a Allah ni alih. Taksir. Keluar tu baik. Daripada tak tahu dengan sebab kita ngaji, Allah bagi tahu. Ha hak tu bukan capu dengan kita lah tu. Mula kita tak tahu masalah ni. Mengaji tahu. Bukan tok guru bagi tahu tu. Allah bagi kita tahu. Ha tu panggil perbuatan Allah. Taksir dia panggil. Mana? Apa beza perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Perbuatan kita tak boleh meluar jasa. Tapi di sana kata kita ni buat dua perkara saat ni. Ikhtiar dan usaha. Tapi kalau puasa-puasa ni, hak kita dah buat tu, benda hak dah lakon dah. Tak itu. Ha, kita nak buat rumah. Ha, kalau bijak sangat, yang pergi cari kayu. Aida. Ha tu panggil buat hal semati tu. Jangan pergi cari paku, jangan cari tuku, jangan. Ha tu panggil buat semati. Kayak tu perbuatan Allah. Hak tak ada kayu, Allah we ada kayu. Ha tu panggil taksir. Ha hak tak ada besi, Allah we ada besi. Ha. Hak tak ada kapur, Allah we ada kapur. Mana buatan Allah ni hak tak ada we ada, hak ada we tak ada. Perbuatan kita kalau kita nak kecek Melayu mudah-mudah bukan perbuatan, panggil ramung. Getih tak ramung. Ramung ni ana kayu ni kita belah alah ni hak tu ada kayu. Hak bulat pak segi namo tie. Hak balah ni namo rasuk. Hak balah ni namo juya. Obalah ni tunjuk langit. Ha, kasar jatuh. Tapi, benda hak kita dah buat tu, hak Allah laka kayu saat ni besi, hak Allah. Bukan kita mengadodok. Tu panggil ramung. Ha, bubur kacir sebab tu, ramung ni ambil saka, ambil kacir, ambil nisir dengan api, aku panggil buat. Ha, gino boleh panggil Fatimah buat kerana ikhtiar usaha sana. Kemudian ikhtiar usaha ni dalam ahli sunnah tak boleh nak wibkah.
Yang boleh pergi Mekah Allah hajo. La ilaha illallah. Tak boleh pergi masuk kacau tu malaikat Allah. Tak itu. Mau tu kita berzikir la ilaha illallah. Tak boleh ada kayu ni malaikat Allah. La ilaha illallah. Tak boleh ada besi ni malaikat Allah. Pagino panggil itu nak cabuak. Oh nak cik panggil nak cabuak ni dua gara saat ni. Nak di hati dia, letih dia. Bekah tak ada kali. Tu barulah kita berasa kata kita ni orang lemah ni, kita orang bahajak ni. Kalau kita boleh buat weh, tak kena tanya lada, buat sebuti lada hok sengoti tu. U jadi pedas sebuah hok Tuhan. Tak itu ya. Tu we rasa gitu. Perbuatan Allah hak tak ada we ada, hak ada we tak ada. Perbuatan kita ramu. Iaitu ikhtiar usaha saja. Jadi we rasa gitu, oh lemah kita ni. Kadang-kadang kita nak buat lagu ni jadi lagu tu ada. Tak itu eh. Perbuatan Allah ada, hak tak ada we ada. Kita dulu tak ada, ada. Uang motor dulu tak ada, we ada. Allah wi ada. Waria dulu tak ada, Allah wi ada. Kalau khabar sini cari dia tak tinggal sejik. Kalau kena sengoti waria tu hak Allah buat, maka orang hak kerak dia tu dia tak tinggal masjid cerak. Kalau dia tinggal sejik dia malu kat Allah. Tak itu. Kita duk kerak waria berkereta-kereta. Tua panggil sebentar gi gi sembah dia di rumah dia tak gi. Tu orang tak kenal Allah, dia kenal wah dunia ya. Ingat. Habis tu sobat dia menegalah gapo-gapo dia kerja, gapo-gapo dia kenal Allah, makhluk nak tipu tak leh. Dalam sejarah kata sobat dia ada buat rumah lebih bunyi Allahu akbar letak gi saludah. Ya heran. Kerja dia ni halau Allah Maha Besar. Menega dia ni halau Allah Maha Besar. Makna Maha Besar Allah tu ada dalam hati mereka. Kita tak Maha Besar Allah tu tak bunyi di tok bila je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati kita tak ada. Nah itu. Sampai tak pergi. Tu nak pergi siapa situ. Habis tu kita mengaji minggu ni. Kalau bel tu tak pergi lagi ke? Tak hilang lagi tu. Nyakit dia tak hilang lagi. Nyakit iman dia tu tak hilang lagi. Kerana tu hari ada orang beriman sepenuh tu. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat kulubuhum. Orang beriman yang sengoti manakala dengar nama Tuhan. Takut dia gerung dalam hati mereka. Habis sobat manakala dengar suara bel tu yak celubu. Bukan yak tak kerja. Kerja kuat dia. Nega apa kuat. Jadi kerja apa kuat, kerja sibuk. Tapi mana kalau siapa Tuhan panggil ke sembah dia sebentar, pergi ke rumah Allah, iaitu masjid. Masjid tu rumah Allah, bukan rumah tu ini, bukan rumah tu nebel. Itulah panggil selesai masa Allah. Kita hari ni tak heran Tuhan panggil hayya ala salah, marilah. Tak mari. Hayya ala falah, mari tempat kemeningan ni. Tak mari juga. Tapi harap buat kita ni marilah ni. Habis itu. Mana dah? Ada pun dalil nakal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Taala bersifat dengan mukhalafah. Tak habis lagi afaan ni. Itu perbuatan Allah daripada tak ada pada ada. Perbuatan kita ni ikhtiar usaha berhajat kepada berkakah. Kalau itu nak reka di muka lapuh ni, zatullah laisa bijirmin wa sifatullah laisa bi'aradin wa afa'alullah laisa bi'alatin wa maddatin. Perbuatan Allah bukan masuk alat, bukan masuk maddah, bukan ada berkakah dak perbuatan Allah. Tengok Tuhan awak langit tak ada kakak sebut. Apa ayat ini? Innama amruhu iza arada syai'an
ayyakula lahu kum fayakun. Kita tak nak buat rumah besar supik tu, kakak tarak nak bawa. Tak itu lah. Itu pun tak cukup lagi. Gaji tak ada lah. Gaji dah lah, pahak tak ada. Pahak ada lah, tukar tak ada. Oh, tu panggil berkakak. Tu perbuatan makhluk. Perbuatan Allah tak ada berkakak. Tu kena yakin tu. Hari tu kita kena tikok wikijak dalam lubuk hati kita, kata zat Allah, sifat Allah, afala tak sama dengan zat makhluk, tak sama dengan sifat makhluk, tak sama perbuatan makhluk. Bila dah sedia kala. Kejak, kejak. Yakinlah, yakin. Mana dalil? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada Allah tidak setorah dan tidak sekupu dan tidak sebanding. Walau satu wajah pun. Ha tu. Qata'i tu. Akal qata'i. Qira'ah qata'i. Hadis qata'i. Itulah dia panggil akidatul iman. Apa akidatul amin? Ikatan hati kita hok sakok pauk dengan ketuhan ni. Tu panggil akidatul iman. Nak we kena Allah. Nak we apa kena Allah? Nak we takut ke Allah. Nak we harap ke Allah. Nak we malu ke Allah. Nak we serah ke Allah. Nak we kasih ke Allah. Ha, tu isti nak kena Allah SWT. Habis tu udah lek ulama tasawuf kata, ilahi anta maksudi. Tuhanku, mung sajalah aku tujunya. Aku mengaji ni kerana mung. Aku semaya ni kerana mung ni. Aku mengajar ni kerana mung ni. Aku berzikir ni kerana mung ni. Aku sedekah ni kerana mung. Tu ilahi anta maksudi. Apa tu? Waridakah? Reda mung ni. Reda mung ni lah. Ya aku dah cari hari-hari. Aku dah mengaji ni. Cari reda mung. Cari hak mung kena. Lepas aku ngaji nak apa? Nak pergi semaya jemaah. Cari reda mung ni. Lepas semaya jemaah apa nak? Aku nak berzikir. Cari reda mung. Hari-hari aku dah alah tu. Mung hidup aku alah tu dah. Dah lepas patuh tu sah. Waridakah? Matlubi reda mung lah tu aku dah cari. Aku bukan cari reda manusia. Bukan aku cari juri dengan manusia. Aku cari juri dengan mung lah. Aku nak buat apa-apa, mung lah ya aku tuju. Aku buat apa-apa, mung lah aku nak we menjadi reda aku ni. Dua. Yang ketiga orang tahu. Waktu ni mubuilah hati aku ni. Dengan melalui aku mengaji ni, mahabbataka wi aku kasih kamu lebih daripada benda-benda lain lagi. Wa ma'rifataka wi aku kenal mu ni Allah, wi lebih pada aku kenal wah diri, wi lebih pada aku kenal wah motel lagi. Itu. Pak kelimah yang terakhir ulama tasawuf kecek. Ha, ilahi anta mat, apa ni? Maksudi. Hai, siapa? Kepada redha akal lah. Ya keluar redha akal lah. Aku nak cari. Apa tu? Mubuilah hati aku ni kasih kamu bersungguh-sungguh kasih. Dan mubuilah hati aku ni kenamu bersungguh-sungguh kena. Tu baru siapa. Manakala ada pak sifat saat ni kita, hati kita tak lalai dengan Allah. Tu orang panggil siapa ke Allah. Manakala hati kita siapa ke Allah, boleh ingat ke Allah 24 je, maka orang ni setan nak ganggu taklih jadi pagar yang besar. Inilah Tuhan kata dalam Quran dia, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihu. Siapa boleh ingat ke Allah banyak-banyak, maka dia berjaya lah. Tapi nak sampai situ. Tubik pak ngaji betul pun lupa dah. Tak itu dah. Ingat betul, ingat betul ni. Sebab lepas pada dia mengaji ni, Nabi dia terlupa tu hal sebetar tu. Esok mari tanya Nabi, ya tu saya menafik dalam Rasulullah. Aku mana?
Tegah duduk di hak Nabi wayak mengajar tadi Allah ingat ke Allah lah, takut ke Allah lah, harap ke Allah. Kelik gi ke rumah ilah perak menapik lah Rasulullah ni. Ah Rasulullah tahu ke dia. Ah sahabat bimbel tu. Baik tu. Ah lupa ni takut weh, lupa ni. Ah dia tu naknya ingat kalau habis tu dia ada zikir, asmaya lima waktu tu nawi ingat tu, aqimi solah tali zikri musmayalah kan nak mengingat ke aku. Ah sikit weh ni. Mana? Permainnya Allah Ta'ala laisa kamislihi syai. Apa sikit bah. Maksud tahqiq ni kemah dia weh. Tanda itulah. Permainnya Allah Ta'ala laisa kamislihi syai. Ah, angka apa eh? Ah, wali pasi. Kita kena pasi dulu. Pasi, orang pasi ni orang baik mana? Orang balah mana? Ulama pekah mari kita kena orang pasi ni dua perkara. Manakala berlaku dua perkara ulama pekah ni mari takrif, nama dia pasik. Satu, orang pasik ni dia kerja hari-hari dosa besar. Zina, bercuri, minum arak, dia panggil fasikum, pasik. Tak kufur lagi. Ada pun zahat khawari, kalau kerja dosa besar, punah agama. Zahat ni terik sikit. Khawarij dia panggil. Yang kedua orang pasti dosa besar yang tak ada buat, tapi duk mengekali dosa kecil. Ulama misal dosa kecil, dia pakai cicin mah, pakai cicin toso, maka orang tu pasti. Beripung dua ni pun pasti. Ada salah satu daripada dua tu pun pasti. Faham tak? Dia ni tak ada mengekal dosa kecil, tapi dia kerja dosa besar. Ha, pasti. Dia ni tak ada buat dosa kecil, tak ada mengekal dosa kecil, tapi dia buat dosa besar. Ha, pasti. Kawan ni dosa besar tak buat, tapi dia mengekali dosa kecil. Pasti. Dia hipung kedua, dosa besar apa buat? Dosa kecil pun mengekal. Oh, tu kau sangat pasti kan? Buat mana satu dalam dua tu pasti. Atau buat kedua selalu, pasti. Kalau tak mahu pasti, buat tu. Alhamdulillah ni dosa besar tak buat. Alhamdulillah ni dosa kecil tak mengekal. Dia panggil adilun. Bukan pasti lah dia. Manakala dia ni bukan pasti, maka sah dia. Sah jadi tuan imi, sah jadi wali, sah jadi saksi, segala-galanya. Tapi manakala wali masuk oleh pasti, pasti waimu dia kerja dosa besar, curi, berjudi, waimu dia mengkali dosa kecil, maka orang pasti ni manakala dia namu masuk daripada orang pasti, bahaya dah. Jadi tuan imi semaya yang makruh. Kalau tu khawari, saja juga. Jadi saksi nikah tak boleh, jadi wali nikah tak boleh. Tu dia panggil fasikum. Tu pasti.
Ha, pah dunia lagu ni ni i bimbel. Tak itu ke? Ha. Hau bimbel mengekali dosa kecil tu takut. Hmm. Bimbel berlaku. Dosa besar tu pun hanya hijau. Dosa kecil pun hijau. Ha, dia panggil pasti. Manakala pasti dia jadi tu imel pun tak comel. Hengok-hengok soh. Hukumnya makruh. Wali nikah tak sah. Saksi nikah tak sah. Kau muktamad, kau ulum muktamadun. Tapi ada juga kau tu dia kata kerana masa ni jadi umum berluar dah, dia harus kan menikah dengan wali pasti itu kau ulum dhaif. Nah, kalau itu menurut tok-tok guru dulu dia kata, kalau nak buat kau tak apa ke? Ah, kena cari hak tak pasti. Pah sudah nikah dah seramak kalau ada ulama kata sah. Nah, lama kita menikah ada cucu dah pun dia nikah semula tu letih juga lagu tu tak itu ya. Ah, tu. Ah tu pasti je bang. Pah tu ambil ni tu imi yang kena kena halusi. Orang nak nikah seminggu kena rayak dah tu imi. Ah, saya nak nikah anak saya. Pah kena tu imi tak kotik tapi lah kena isteri dulu. Tok Ime, Tok Kotik, Tok Bila tu kena isteri kata, ayah hak nak nikah ni, mak hak nak nikah ni masuk lepas sik ke tak? Kalau masuk lepas sik, agi beki. Ha, tu cara dia. Tok Hitam Jelis Syaklah. Beki dia tak ayah. Ha, agi, eh Pak Cu. Nikah dah seminggu lagi, jadi Pak Cu duduk kelibat ni dengan rasa-rasa ni beradulah. Kalau Pak Cu ni tak beradu ke, bahaya dalam nikah anak tak sah. Ah, ya. Kali itu balahan rukun tobat, rukun tobat tak ayah Pak Cu. Satu, mu dak buat gapo ini mu tinggal, mu dak buat dosa ini mu beradu. Lepas mu beradu mu sesal. Lepas sesal mu serik kau tak apa tak ambuh dah. Kalau mu ada curi orang, mu buat ada salah dengan makhluk, mu gi minta maaf dia. Cukup pak ni fata ba'alaih Allah terima. Mana kalau dia terabak, lepas pada dia terabak, buku-buku wali ni, boleh pergi tangi nikah dah. Boleh dia wi wali lah dah. Tak kena nanti dah. Wali tak kena nanti dah. Sudah mandi, kalau mandi siap, cuci daripada dosa, mana dia sepah pada terabak, tak banyak menek, nikah. Sah dah. Kalau itu awalah ni, buat lagi mana? Biar terabak-terabak dah, kita pergi nikah sejik. Pas saya ngorik, tergi semaya ngorik. Oh, ya tawabak istighfar dengan Tuhan ke? Haa, lepas ngorik, kita nikau. Mana? Buku wali ni, beki pasik dia, habis pasik dia, boleh nikah dah. Lepas dia tiga pula. Haa, hati ikut dia lah. Haa, nak usah nikah ya. Tak itu kan? Lepas, berlepas ada tu, kita nak gibuh dia tak leh. Tak itu kan? Haa. Ada pun saksi, kalau dia pasik, mana kali dia tobat kena nanti setahun tengah lama tu. Tak sebab wali dah. Ah kan nak uzuhi adik tu. Ah nanti setahun baru boleh jadi saksi bab wali. Ah dia itu wali saksi ni kita buat pergi tok kotik kita dah tok bila kita dah. Ah jadi bersih sikitlah. Ah pergi beki wali. Ah tu cara dia dia panggil. Ha nak nikah. Mana? Ah. Ha dia mucak tu. Dia tak ada kena mucak dah ya Islam dah. Tak itu. Mucak-mucak tu nak masuk Islam dia Islam dah. Tak itu. Ha ni dia pasti buku dosa sana aja dia tobat. Ah, ini mucak tu moleklah. Oi luah dosa dia nak ajar mucak la ilaha illallah. Mengerti ke tak? Aku tak kerti juga. Ah, gi juga mu. Allah saja Tuhan. Kena ajar satu-satu dia. Tak itu kan? Dia tak ada mengaji ni buat gini. Nak kerti tak itu kan? Ah, ambil tu
Ambil tu manakala dia balas tu, kita kena pergi dekat sikit. Panggil dia pergi sejid. Nikah sejid. Ajar dia. Mung kena tinggal dia. Kena beraduh ini dia. Ha. Mung sesah hal lepas dah. Ya. Tak itu kan? Eh? Kau tak apa pun tak? Tak mahu dah. Ha. Mung sesah kau dah? Ya. Ha. Isteri pang tu banyak dia? Ya. Ha. Semaya jumat orang kau dia. Lepas tu nikah dia. Tak itu kan? Eh? Kau asal ni kena ambil ajar lalu dah. Kau asal kena pulah malai ni. Asal ni ni. Kalau kira kot. Tak itu kan? Eh? Pulah tengah hari tak lain. Ah tu emang nak usaha sikit lah. Nah, baik tu kita digalak hak moleknya menikah nak sejik lah moleknya. Tangis kita. Dia dalam sujud tujuh ni wajib kita sujud anggota ya tujuh. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, ne. Tujuh dengan dahi. Wajib sujud wirapak tujuh anggota ni. Hak tak boleh berlapik dahi saja. Hak lain boleh berlaku. Dahi tempat kelekek. Dahi ni wajib buka. We kena tempat sujud. Lagi pula wajib kena tekan. Sujud tu rukun. Buka dahi tu syarat. Tekan tu pun syarat. Tiga situ. Balik belakang pula. Kena we kena perut anak jari kaki. Kena tunyah. Tu belapik. Belapik tak apa. Tapi kena tunya. We kena perut anak jari lek tu, anak jari lek ni paling kurang sebutung. Maka sujud saat ni sah. Dia panggil sujud tujuh anggota. Mana kalau tujuh dia sah, dosa dia sebanyak mana ni, luruh supaya kita kocok wastara dah. Karena dalam semayah ni, hak paling afdalnya ialah sujud. Akrabu apa ni? Akrabu ma yakul abdu kan? Terlebih hapi aku dengan hamba aku as-sajidu yang sujud. Hapi lagu mana? Hapi maknawi, bukan hapi zahiri. Dalam semaya tu hebat tadi sujud. Ambil dahi yang mulia yang bagus, getak di tempat hina kita ni, hamba abdi hina ni. Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha 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 tu Allah. Kita ni hina lekeh perih kita ni. Nak pergi kita jadi kehamba'an dengan Allah SWT. Nak pergi duduk tawaduk semua. Tak ambuh pergi jadi sombong. Kalau dia sujud kalau dia tak anak ke. Maka orang itu nak jadi sombong gitu dia. Memang jadi aku gitu. Tak itu. Kerana hamba abdi tu tak masuk dalam semaya dia. Tak itu. Habis tu aku payah kira. Yalah semaya dia tu tak ada kira dah. Tak itu kan. Baik kita payah kira dengan dia tu. Kalau dia semaya, we betul molek kena jadi hamba Allah, kita mudah kira selalu lah. Tak itu kan? Sebab buruk kena Tuhan dah. Sebab buruk kena Tuhan dah. Buruk kena Tuhan, dia pecah-pecah-pecah, dia tak jabah dah Tuhan. Tak itu kan? Jaga, kita tengok orang berapa buruk. Dan buruk dia kena Tuhan, dia takut ke Tuhan, dia tak jabah. Kalau jabah dia tak kena Tuhan dia. Tapi jumpa kita. Buruk jabah dah. Tapi tu ya tak jabai pecah-pecah-pecah ya takut dah. Ni pun kita dah kenal Tuhan semayan dan we kenal Tuhan semayan we kosong Tuhan semayan we ingat Tuhan. Maka mana kalau kita kenal Tuhan, maka orang tu jadi hamba Tuhan. Dah jadi hamba Tuhan tak ada apa lah. Kena dah lah. Betul dah lah. Lepas tu jadi hamba Tuhan pula, jadi umat Muhammad yang sepenuh pula. Jadi hamba Tuhan yang sepenuh, jadi umat Nabi kita yang sepenuh. Cukup kan? Ayah dia bosan kita ni, hamba Tuhan pun tak sepenuh. Umat Muhammad pun tak sepenuh. Tak gitu ya? Sikit lagi. Munasabah ini satu. Ahad Sena. Ada di dalam mahari ni. Amal lehak bagus, puasa.
Puasa Muharram ni, puasa Muharram ni ni lepas daripada Ramadan dialah lebih. Dia panggil puasa Asyura ni lepas pada Ramadan dialah. Karena sebelum Ramadan hari tu Nabi tak puasa Asyura ni. Dia duduk nombor 2 daripada Ramadan Asyura ni. Apa Asyura? Hari 10 daripada Muharram. Siapa dia mula puasa dulu? Nabi Nuh puasa. Sebutir perahu dia tu puasa habis. Nabi Isa puasa. Nabi Musa puasa. Dengan siapa Nabi kita pun puasa hari Asyura. Itu tak payah kita. Tengoklah tekuh ini hari Senin ni. Hari Senin ni hari Asyura. Orang tanya Nabi ya Rasulullah, balah mana puasa Asyura ni? Nabi jawab, yukab virus sanatil mariah. Allah uka dosa muhal pahdas tahum. Di dalam kitab tak sada fawaid fawaid ya tersapa dia boleh puasa Asyura, Allah wifala 10,000 haji dan 10,000 umrah. Ni puasa Asyura hari yang ke-10. Lepas tu Nabi kata pula, aku kalau kira kalau tu hari dah umurku tahu apa, aku nak puasa hari yang 9. Dia panggil puasa Tasu'a. Lepas tu hak molek lagu mana? Puasa mula di hari mula di hari Ahad. Senang. Mula di hari ni molek ni. Satu Ahad Senang. Kalau nak mula kata hari Ahad tak apa. Hari Ahad Senang Lasa. Cukup 3 hari molek. Hak nombor 2 Ahad Senang. Boleh. Hak nombor 3 Senasa ya. Hari Asyura ya. Hak nombor 4 biasa, tak ada puasa dak. Ambil nombor tu. Tu kelebihan Asyura. Tiga hari tu abdah. Tak ada dua. Tasnuan dengan Asyura. Waktu surah hari lain takut tak puasa. Nabi Nuh dia puasa turun perahu di bukit Judi. Al-Judi. Istawal Judi sampai ke bukit Judi. Nabi Nuh puasa daripada situlah dia turun. Dah Nabi Nuh lain. Hak telah diikat tu Nabi Yunus. Hak ni Nabi Nuh. Nuh lain, Yunus lain. Bunyi Nuh lah kau tak itu. Nabi Nuh lain, Yunus lain. Nabi Nuh boh ni boleh dia boh. Naik raja turun 10 Maret. Nabi Nuh turun 10 Maret atas bukit Judi ni, dia puasa. Tak kalau dia puasa, Ibnu Hajar kata, dia tengok dalam perahu dia tu, duk periksa-periksa umat dia, ada 7 jenis. Kacepu, kacetu, kacetu, kacetu. Kali tu nak buat sebasa-sebasa, tak boleh. Kapuh kot tu lah. Dia panggil, buat hari 10. Namu bubur Asyura. Apa? Bubur hari 10. Pas kita hari ni, bubur surau. Itu asal dia marinya. Habis bubur ada laku, ada dengan kacir, ada dengan tu, ada dengan jagung, ada dengan hubi, macam-macam. Itu kan? Itu buat orang nak makan. 5 tahun dulu, dia tak boleh buat surau. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Ini mari pening di mana dia. Orang tak buat lama-lama dah. Itu kan? Paham ke mana nak buat surau tu? Nah dah. Orang tanya Nabi, apa hal lebih dari Islam? Tu ilmu tu'ah, we makan ke orang. Itu buat surau, we makan ke orang. Tak itu. Bukan we kat apa, tak itu. Nak buat-buat. Habis itu. Itu hari itu kita semua ni, pakat puasa. Hak paling kurang ni, hari Asyura sehari tu. Hak maliknya, mula dari hak senar. Lepas tu, ada duit tu, panggil orang buka puasa sejik. Siapa dia puasa Asyura ni? Mari kawan ibu buka puasa sejik ni. Tu comel lagi. Kan nak kehebatan lagi tu. Tambuh ibu buka puasa sejik pun panggil buku sama.
Ha, siapa dia pasal angsuran ni? Mai buka pasal rumah kawan. Ha, tu tu becium lagi. Ha, tengok kita eh. Ha, nak bergaduh dengan majlis wak ah, hijrah ni. Kita baca sikit. Mana-mana tu? Ha. Tu. Ha. Dan dibacakan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina. Situ dia. Ah, ya ni apa panggil terjemah Imi Ghazali ni. Alaika wa bi haqqi masyayi hadza ilaika fa anni lan ukrut asyarra wala bataran wala riyaan wala sam'an qarajat idqaan saqataka wa bdiwa amardatika fas'aluka an tahfuzani minan nar wa anta ghafiru li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ah, apa dia nak maksud ni? Artinya dalam kita Imam Ghazali kata, Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya aku ni hai Tuhan memohon, aku minta kamu dengan seboleh minta ke dikau dengan berkat hak orang yang memohon atas mung tu lah. Semua orang yang berdoa kamu, orang yang minta kamu tu, we mari berkat di atas aku kata. Dan dengan berkat hak berjalan ni aku ini kepada mu, aku dok berjalan mu, aku dok berjalan kepada mu hari-hari ni, mu berkat. Ini kita mengaji ni panggil berjalan kepada Tuhan. Kita dok mengaji muslimi dan muslimat ni orang panggil dok berjalan kepada Tuhan, dia berjalan lagi kepada syurga. Nabi kata likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu ada jalan, jalan nak pergi syurga tu cari ilmu. Ah, kalau tu cari ilmu lah sebab bagi siapa Tuhan. Apa sebab bagi siapa Tuhan? Sebab bagi hati kita ingat kepada Allah, tidak ada lalai. Ah, ni doa dia ni. Padahal bahawa tidak aku keluar kerana sangat membesarkan diri dah, bukan aku sombong, bukan aku nak besarkan diri aku dah, dan tidak kerana terkabur aku tak sombong, aku tak terkabur. Kerana sombong ni Nabi kata, siapa dia ada sebesar-besar biji sawi dalam hati, penyakit sombong, penyakit gabung, penyakit besar-besar diri, Nabi kata orang ni tak masuk syurga. La yadkhulul jannata man kana fi qablihi misqala dzarrah min kibrin. Tak akan masuk syurga ada di dalam hati sebesar-besar biji sawi je sombong. Tak masuk syurga. Kali itu, kitab ni, doa dia nak buat tu semua. Kau tengok sejarah Iblis. Satu makhluk yang alim, satu makhluk yang mulia, sama-sama mengaji Tuhan dengan malaikat. Tengah kata nak mengajar malaikat, tapi nyemari penyakit sombong, tak ada nak tepih dalam hati, Tuhan murih dia hingga jadi kafir. Manusia kata dia yang sombong. Tuhan kata usjudu li adama fasajadul malaikatu kulluhum ajma'i. Tuhan kata hey, sujud Iblis dengan Adam, sujud pada Adam ada ni. Maka malaikat semua pahal hak suruh tu sujud habis malaikat illa Iblis. Malaikat tinggal Iblis dok cokoh aba angai tak mau sujud wastakbara sama. Fakana minal kafiri, kecak jadi kufur, na'udzubillah. Pah, dia tak mau sujud sebab apa? Dia besar diri. Ana khairu minhu, saya terlebih cermin padanya. Dia panggil sama, ananiah dia panggil. Wa qalaqtahu minna, saya itu hewak pada api. Wa qalaqtahu minti, Allah itu jadi pada, ada itu hewak dengan tanah. Dari tanah dengan api, lebih api dia kata. Orang lebih nak pergi sujud ini kepada orang rendah. Ha, tu panggil sombong. Ananiah. Dia lah berasa kena. Dia lah berasa lebih. Orang ni takut. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Imi Ghazali dia kata lagi, siapa dia sombong dengan Allah, tu kupur. Tengok Iblis sombong dengan Allah, kupur. Sombong dengan Nabi, kupur. Sombong dengan makhluk, haram. Tak ni. Rosali kata lagi, kalau seorang itu sombong, walau dengan menate,
Gi sama dengan kucing, gi sama dengan lembu, gi sama dengan kambing. Sekali pun sombong dia tu, sombong di celah dah. Mana Tuhan marah tu? Ah, inilah nak perendah diri kita ni. Ha. Apa sombong ni? Puasa kena diri. Orang lain, pernah saja. Itu ya. Ah, tu tu tu. Eh, saya nak Umar. Saya duduk ayaknya kali dah. Orang pakai huruf yang bergerak dia macam, oh, berasa nak mari orang tu. Dia ambil gandum, ikut dengan orang tu. Dia kata, oh, ya ambil, ambil ni, ambil. Yang, yang, aku nak berubah aku, nak berubah aku ni. Ah, habis ni, nak wihilai penyakit suama ni, kena rajin kedemak kepada kerja-kerja kita, kerja dalam rumah kita, kerja dalam kampung kita. Ah, habis tu kita kata, kalau kampung dah hari ni, buat bina-bina gapa, buat masjid ke, nak buat gapa saja, kena pakai kedemak. Kedemak ni, orang masuk pada sifat tawaduk. Ha, tengok Nabi ke? Ya kesipunak lahu, jahat kasut sendiri. Tunjuk, tunjuk kerja, jahat kasut. Pekak dia ni, Habibullah. Tak gitu kan? Tak baca, tak tak lebat baca. Makin no tak ada terikah tak, aku tak reti. Apa mu baca boleh, aku mengaji sekat tu je. Ah, mu mengaji sekerak, kena mengaji kerak lagi ni. Tak gitu kan? Oh, pekut lengong lah tu. Ya kesipunak lahu wa yarka usawbahu wa yahlubu syaktah. Hadu bucuna Allah Allah. Sama tak reti dua tu. Tidak lah boleh. Hak ni muka merah tak reti juga. Hak ni pun kata Allah tak reti juga. Kita pun esok-esok Allah pun. Ya, ya Allah, Allah ni nasib miyak ya hari ni ni. Ha. Padahal ada rakyat kalau kita nak ambil isim Allah tu. Nabi kita sanggup jahat kasut sendiri. Padahal dia nak suruh siapa dia boleh. Tak itu kan? Ha, dia, dia hujah tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallam syadidal haya'i wattawadhu. Royak perangai Nabi ni sangat tawaduk, sangat rendah. Sangat malu. Mana rupa dia? Yaksipuna lahu jahat kasut sendiri. Wa yaksausau bahu jahat kain sendiri. Wa yahlu syata peruh susu kami sendiri. Tak merak orang dah. Ha, itu kita ambil sifat tawaduk ni. Kalau kita berlaki apa suami laki isteri pun tak balah. Mana nanak gina? Tak nanak. Ambil buyuk masuk. Buat halu dah. Tak itu. Nak pergi balah mana lagi? Ada-ada. Ha, tak ada, tak apa. Aku nak pergi baik. Kalau orang duduk kayu pi, kayu pi tak apa. Aku nak pergi baik. Tak balah. Kalau tak jangan ingat nanak gina. Ah, nanak macam mu. Aku baru kelik. Ah, mu nak kacau. Aku tak apa, tak apa. Kerti nak yang ni. Tak gitu kan? Nak tak apa juga, tak apa. Dia kerah agak mulut cara dia. Puluh tahun dulu. Orang cawak naga. Masa duk ngajar tak pakai kat naga. Berlaku di satu kampung. Dia kelahi dengan bini dia. Bini dia kerah mulut. Dia pun bekai. Tak kena tu puan-puan. Mu tak apa aku. Kek-kek-kek. Mu tak apa. Moi, mau tak apa lagi. Moi, tak sampai gitu. Nak pergi hospital. Tengok, kerana tak ada tawaduk. Tengok Nabi kan, tawaduk tu. Kita jahat kasut sendiri. Tak tabung sendiri. Mbak Bode ni kamu. Layar hidup sebulan. Segala kerja FF Kuat Pondok tu, balak kan, sapu balak kan, sapu koloh kan, setak motor, dia serumuh. Lepas tu, tak pakai ni, mana kalau dia kerja tu, oh, rajin belakang. Dia tak boleh tengok babu tak buat ni. Tak suruh. Tak suruh, tak suruh dia. Ni keadaan. Tak itu kan? Nabi tengok lepas sorak ni. Lepas sorak di perai kendak tu kan. Sudah sorak, ambil cok kali lah dah. Sobat kata, ya, Rasulullah saya. Tak ni, hak saya ni. Nabi ambil batu tu. Tak, ya, sobat siapa ni, batu saya. Nabi kata, tak, hak dia. Ha, ni tawaduk dia. Ha, kita lepas sorak tunjuk dia. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Ha, main buat dengan telunjuk. Ha, itu. Ha, lutang wis dia lalu. Muklek muklek. Ha, bos saya mundur dah ni. Ha. Ha, ni kabur jangan wedah ni. Pandalah
dan tidak kerana ria. Bukan ria. Ria ni nak mengenai kau ke? Ria ni bahaya pula. Ria ni nak mengenai. Kalau orang tak tengok, tak sedap. Nawi orang tengok juga. Kalau orang tak tengok, patut. Allah. Ini ria. Kalau tak tulis ya sedekah sejik tak bui. Tulis dia Abdul Qadir bin Yusuf 2000. Tak apa. Terpanggil riaun. Jangan ada. Dan tidak kerana sum'ah nawi orang dengar. Nawi orang dengar ni pun masuk dosa juga. Malam ni nampak jemaah ni ramah ni. Mula duk baca kuliah tawad duha wallahi ni iza saja anak dia orang dengar suara dia mulai lagi tak itu jadi boleh setannya mari tetapi adalah keluar aku ini kerana meleherakan merekamu ini aku nak uyi lepas pada merekamu ni Tuhan dan kerana berkanak redamu aku nak redamu je maka akulah membohong akan dikau bahawa akan lepas akan aku daripada apa ni aku hak tu aku nak nak hangat. Mung lepas aku jangan kena dengan api ngaku tu. Dan bahawa aku apa ni bagi aku akan dosa aku. Buat lebih dosa aku tu. Kerana bosanya tiada mengapuni ke dosa tu. Mereka akau. Mung lah. Tak boleh buat pun dosanya. Jikalah keluar itu. Daripada rumahnya itu. Kerana suatu ajak. Maka hendak dikatakan. Ya doa. Doa ni berderet-deret. Panggil orang tasawuf ni sangat-sangat berdoa. Jadi dalam doa ni, buai ria tu baik, buai ujuk tu baik, buai su'ah tu baik, buai sama tu baik. Maka kita jadi orang muklisina lahuddin. Dia panggil. Itulah anak-anaknya. Amal hidup, amal ikhlas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Habis. Maka hendak dikatakan, Bismillah Rabbi a'udzubika an azillah. Tanda situ. Kena pergi majlis ni. Kecek ni boleh sikit ni. Pukul 11:30 tu kecek majlis ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Rabbi habli min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.